Halo Bunda, kalau sedang bingung cari nama buat tarik bayi yang sebentar lagi lahir, Bunda bisa pertimbangkan nama Bianca. Bianca merupakan nama anak perempuan yang berasal dari bahasa Jerman dan memiliki nuansa modern juga feminin. Di video ini, kita akan membahas variasi nama Bianca, arti nama, sifat dan karakter, dan contoh rangkaian nama. Tonton sampai selesai biar Bunda dapat info lengkapnya. Sebelum membahas arti nama, Bunda tahu nggak nama Bianca merupakan nama yang cukup populer loh? Dalam volume pencarian di ruang Bunda, Bianca berada pada posisi 366. Jadi, nama ini lumayan banyak peminatnya. Apabila Bunda tertarik untuk menyematkan nama ini, ada beberapa variasi penulisan yang bisa dipertimbangkan. Contohnya, Bianca, Bian, Bianca, 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 atau Bian. Inspirasi rangkaian nama akan kita bahas di bagian akhir. Dalam bahasa Jerman, nama Bianca diturunkan dari akar kata Fleck, Blankas, dan Plank yang artinya adalah cerah, bersinar, atau putih cerah. Dengan menyematkan nama ini untuk buah hati, bisa menjadi harapan si kecil tumbuh menjadi seseorang yang selalu cerah, menyinari sekitarnya. Tentunya menjadi sebuah doa yang indah untuk buah hati tersayang kan Bunda? Nama Bianca bisa dibilang cukup populer dengan banyaknya tokoh ternama yang memiliki nama ini. Salah satunya adalah penyanyi, penulis lagu, dan aktris Indonesia, Rizia Jodi. Kira-kira siapa lagi tokoh ternama yang memiliki nama ini? Simak terus untuk mendapatkan infonya. Lalu, bagaimana dengan sifat dan karakter nama Bianca? Kita akan bahas berdasar studi numerologi Pythagoras. Metode ini menetapkan angka tertentu untuk setiap huruf dari 1 sampai 9, lalu terus dijumlahkan hingga menjadi satu digit angka, atau 11, 22, 33. Berdasarkan studi ini, Bianca memiliki jumlah angka 21 yang jika dijumlah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nama dengan jumlah angka 3 memiliki kepribadian yang kreatif dengan karakter positif seperti ekspresif, ramah, artistik, riang, dan optimis. Dan karakter negatif seperti tidak fokus, tidak realistis, terlalu kritis, moody, dan tidak disiplin. Sebelum lanjut, tulis yuk di komentar jika memiliki nama Bianca atau tertarik memberikannya pada si kecil. Biar Bunda makin yakin, ada banyak tokoh penting dan populer yang bernama Bianca. Di antaranya, Bianca Lisa, aktris pembawa acara, presenter yang mulai terkenal setelah berpartisipasi dalam acara It Bulaga Indonesia. Bianca Adinegoro, mantan model dan aktris yang pernah berperan sebagai Lina dalam film Kul Desa. Rizia Jodi, yang terlahir dengan nama Bianca Jodi Maurin, penyanyi, penulis lagu, dan aktris Indonesia yang terkenal setelah menjadi finalis 7 besar Indonesian Idol musim ke-9. Bianca Doria, aktris Italia di era 50 hingga 70-an yang tampil dalam lebih dari 40 film. Selanjutnya, ada beberapa contoh rangkaian nama depan, tengah, dan belakang yang bisa jadi inspirasi. Untuk nama depan, misalnya Bianca Bellona Fajrina yang artinya Dewi Perang yang cerah dan lahir di dini hari. Bianca Shanora dengan makna gadis berwajah cerah yang keajaibannya menerangi sekitarnya. Bianca Clariska Ekavira dengan arti gadis pemberani yang pandai dan menerangi sekitarnya. Untuk nama tengah contohnya, Kaluna Bianca Olina dengan arti gadis cerah yang menerangi sekitarnya dan tiada duanya. Esha Bianca Fidelia dengan arti Dewi kemurnian yang bisa dipercaya dan menyinari sekitarnya. Patria Bianca Helga dengan arti gadis suci yang bersinar seperti bulan purnama. Bunda juga bisa menggunakan Bianca sebagai nama belakang, misalnya Dahlia Candani Bianca dengan arti gadis secantik bunga yang bersinar seperti bulan di malam hari. Prameswari Ranjana Bianca dengan arti permaisuri yang bersinar penuh kegembiraan. Ramadhani Madya Bianca dengan makna gadis terpuji yang bersinar dan lahir di bulan Ramadan. Apakah Bunda punya ide rangkaian nama Bianca yang lain? Coba yuk tuliskan di kolom komentar.